Bagaimana kabarnya? Saya bertemu lagi dengan saya Maldo Zulha, dan sekarang kembali lagi di Feed Beast Unleashed. Dan ya bro, seperti yang bisa lo lihat di sekarang gue ada di world yang baru karena world yang lama itu korup, dan setiap gue record korup lagi, nggak tahu kenapa. Jadi gue ada di ini yang stabil, jadi oke. Dan oh my god, kenapa ini? Wow. Dan ini sebenarnya tree farm, tapi nggak tahu kenapa itu nggak berjalan sekarang. Mungkin karena changlot itu selalu terjadi, gue harus selalu melakukan itu. Dan ya, semoga itu bekerja sekarang. Kerja? Oke, gue hancurin ini dulu. Mungkin kita nggak butuh ini dulu. Katanya itu untuk aktifkan dan aktifkan. Oke, wow. Jasir jauh. Ya itu auto farm untuk mendapatkan charcoal dan yang lain. Sini ada obsidian totems. Wow, very nice. Sini ada iron tank untuk menampung essence. Sekarang kita ada di 139 essence, 139.000. Hanya dalam up grindernya. Very nice. Dan di sebelah kanan itu ada drawbridge. Jika kita drawbridge itu, jika kita memasukkan blok di sana, nanti akan mengeluarkan blok tersebut seperti piston. Kita coba. Boom. Wow, that was amazing. Boom. Okay, itulah untuk menonaktifkan dan mengaktifkan apa namanya, up grindernya. Dan ini aku punya short bow, ini sangat bagus banget. Jadi kalau panah biasa yang kalau panah biasa Minecraft itu jika panahnya terkena mobnya seperti ayam ini, itu akan menghilang panahnya. Dan ini enggak bro, untuk short bow itu ada pengecualian, itu tidak apa namanya, gue coba, tidak menghilang. Oh my god, no, gue yang menghilangkan sendiri ternyata. Ya hilang satu. Wow, pretty neat. Wow. Oke, jadi seperti inilah. Boom. Nah, itu akan kembali ke kita lagi, dan itu akan dapat 63. Ya, 63. Karena satunya hilang, gue hilangnya sendiri. Saya akan bunuh. Ini untuk science, jadi ini bukan masalah ya. Science for life. You know what I mean? Dan di sini ada Minecraft Ravine, jadi gue gak terlalu butuh karena gue hampir unlimited semuanya. Oke, dan mungkin sekarang gue akan ke rencana hari ini, yaitu untuk memberitahu lo semua world yang gue buat ini. Dan oh ya bro, info lagi, lo bisa lihat di deskripsi deskripsi channel, bukan deskripsi video ini. Tapi lo jika di channel ini mendapatkan 550 subscriber, lo akan mendapatkan link download map ini bro. Jadi lo tinggal ngambil semua, dan alat-alat gue yang OP ini lo bisa langsung ngambil di ME system yang ada infinite storage itu. Oke, lo bisa ngambil di sana. Dan apa lagi, dan oke, rencana kali ini yaitu memberitahu ini dan membuat ke Twilight Forest dan membunuh Leech. Jadi gue udah nyiapin tempat di sini yang sangat anu, dan membuatnya yaitu kita akan ya gini lah pokoknya, menelusuri kotaknya dengan alam, dengan sesuatu dari alam, bisa bunga, bisa rumput, bisa sapling, terserah. Jika punya coin of fortune jangan nanya. Oke, ini karena oke, boom. Oke, nice. Jadi selalu bawa untuk pergian. Dan ini kita buat seperti ini, dan kita butuh satu diamond. Oke, kita akan mendapatkan satu diamond dengan cepat. Wah, seperti yang bisa lo lihat bro, di sini gue punya banyak banget diamond, 278 diamond. Wow, itu sangat bagus. Oke, dan sepertinya gue harus nganu koin keberuntungan gue. Oke, koin keberuntungan ini seperti magnet, jadi semua item yang ada di tanah akan tertarik ke coin of fortune ini.
Oke bro, kita kembali dan tadi gue nggak tahu kenapa tadi recording gue kira rusak. Oke, jadi kita buat 2x2 blok ini dan kita kelilingi dengan alam, lalu jatuhkan satu, oh my god, jatuhkan satu ini, boom, ini dia Twilight Forest Arrival. Oke, jadi sebenarnya gue mau kesana tapi gue takut crash. Oke, bentar gue akan menyetting. Mari kita berdoa untuk tidak crash. Oke. Satu, dua, kita harus siap. Tiga, boom. Oke, gue udah masuk. Nice. Kita udah masuk ke like. Wow, dan gue wow, kita berada di Black Forest, Darkwood Forest ini. Ini sangat gelap Darkwoodnya dan ini. Darkwood is not the best thing in the world. Oke, di sini ada Leech Tower, kita langsung aja. Untung aja ini dekat, kita langsung ke sini, bro. Dan sepertinya gue akan langsung menerobos ke atas karena sangat lama banget. Nah, oke. Apakah ini yang tengah? Ya, ini yang tengah. Okay, nice. Wow. Oke. Okay. Nah, pakai ini aja biar cepat. Hancurkan semua 3x3. Sini ada ini dan di mana? Oh, itu leech-nya. Hi leech. Oh my god. Wow. Buang. Jadi ini seperti yang lo bisa lo lihat, ini mempunyai perisai di rendernya dan dia harus terkena dengan perisai dia sendiri. Dengan ya seperti enderpearl yang dia arahkan itu, dia harus terkena dengan enderpearl itu sangat susah. Ya yes, dengan mengarahkannya seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita tinggal 4 perisai lagi. Ayo, tembakan ke gue. Tembak. Tembak berunjing. Ah, oh my god. Gue kayaknya harus di sini. Berharap untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Yes. Nah ini, oh, jadi tidak punya perisai lagi. Nice. Tertinggal menghancurkannya. Yes. Twilight Elite lo mati bro, mati. Tinggal satu hit lagi. Gue nggak ngurus sama minionnya. Minion lu kalah semua minion. Yes, this is amazing. Kita dapat Scepter of Twilight dan ya kita nyalakan itu. Like Elite Trophy, nice. Ya sebenarnya tidak terlalu butuh, kita taruh di enderpearl kita untuk masuk ke ME system stone break. Silakan masuk bro. Okay, nice and easy, dan itu akan segera hilang kalau nggak salah. Okay, kayaknya mau nyoba ini untuk apa. Oh, itu ngesut enderpearlnya. Okay, nice, kita bisa nyimpannya di knapsack ya tuh. Ini ya gini lah. Oke, dan oh my god, sangat banyak banget barang. Gue nonaktifkan dulu untuk tidak membuat crash. Terus oke, kita udah mengalahkan Leech sepertinya. Untuk pembukaan yang ini kita akan mengalahkan beberapa bos dan gue udah membuat magic map di sini. Kita akan melihat ada bos apa saja. Leech kita sudah kalahkan, yaitu kita akan melawan Yorgels. Itu yang ada di Black Forest. Oh, Hydra. Oh, that will be sick, bro. Sangat bagus nih. Oke, kita harus ke bawah sini. Harus lewat sini dan kita harus ke tengah dan itu sangat menakutkan. Dan gue nggak bawa torch sama sekali. Anjir. Oh, what is that thing? Mati loh. Oh my god. Sepertinya kita harus ke atas terbang. Kenapa nggak dari tadi kita terbang? Wow, menghabiskan waktu. Wow, sepertinya ini sudah bekasnya hancur tapi nggak tahu kenapa. Wow, ini sangat bagus. Oh, itu Yorgas. Oh my god, Yorgas. Itu adalah gas. Tanya pakai shortbow. Oh, so much damage. Mati lo. Ini, oh dia nangis ya. Oh my god, nangisnya membuat hujan. Tak bisa ngehit pakai sword. Kita pakai shortbow aja. Mati aja lo. Ya ampun suara. Gue nggak tahu kalau lo bisa denger atau enggak. Tapi wow, ini sangat. Hanya bro biasa. Kalem. Habis ini lo mati. Mati aja. Oh, ini ya kita membunuh dua bos episode ini mungkin. Jangan. Oke. Tembak. Ya. Yeah. Mati aja lo. Jangan buat dunia ini
itu karena kena hujan karena lu nangis. Yo, ini sangat keras bro. Gue nggak tahu kalau lu denger, tapi gue sepertinya teriak kali ini. Ya kenapa nggak? Kenapa nggak kena mati? Gue nggak bisa pakai cleaver. Ya. Oh my god. Dia mengespawn temannya. Oke. Okay. Oh, kita coba pakai mana itu? Scepter. Oke, okay, Scepter of Twilight. Coba. Enggak. Oh, bisa. Yes. Mati aja lu. Wah. Sepertinya kita harus menempatkannya ke bagian-bagian mulutnya. Yes. Yes. Makan nih senjata temen lu. Ya, yeah. Jangan ke atas lu, bro. Nah, lu kira gue gak bisa terbang? Ha. Ya kenapa lu ke atas terus? Kenapa lu ke atas terus? Mati lo ini senjata temen lu, by the way. Lu tinggal mati aja. Ya, terima kasih. Belum. Mati. Mati please, mati. Lu mati. Oh, kita bisa lu mati. Oh. Kemana dia? Terusnya dia mati. Tapi gue enggak tahu di mana. Wow, sini banyak sekali gas. Gas tinggi. Tuh, lu mati aja, mati. Ternyata item-itemnya jatuh ke bawah. Gue udah ngaktifin coin of fortune, coin keberuntungan. Kita bisa oh my god. Lu mati aja. Lu mati. Gue udah mengalahkan bos. Gue udah mengalahkan bos lo. Lu tinggal mati lu. Oh my god. Ya, lu mati sendiri. Mati. Gue mau dropnya tapi nggak ada. Wow, apa ini? Gas trap. Sepertinya ini digunakan untuk sesuatu tapi tidak tahu. Wow, tidak tahu apa itu. Gue juga mau reappearing cock ini. Kalau bisa diambil bagus banget. Oh bisa. Kita bisa bro mengambilnya. Gini. Gue akan nunggu sampai bisa. Mungkin bisa. Ayo bisa. Gue pasti bisa. Wow, pakai ini aja sekalian. Oh, pakai ini. Enggak bisa pakai. Lu mati aja. Gue kan udah bilang. Kita membunuh bos kalian, jadi kalian akan mati. Oh, ini ada chest. Oh, ini di mana dropnya? Bagus banget. Berarti kita mendapatkan Carmite dan Fiery Blood. Kita taruh lagi scepternya di sini. Nice. Ender pouch. Wow, gue enggak keloot mungkin karena cangkangnya. Dari aja, oke, okay, nice. Dan ada your guest drop. Kita akan menaruhnya di rumah, by the way. Ini sangat bagus. Dan ayo kita killing rampage. Mati lo, cia. Oke, okay, kita dapat guest here, nice. Jadi ada apa lagi bosnya yang ada di sini yang bisa kita bunuh kali ini? Yang kita taruh di sini mapnya. Map? Oh ini mapnya. Wow, hampir aja. Hampir aja. Jadi oh Hydra, nice. Sepertinya kita akan mengakhiri episode ini dengan membunuh Hydra dan sepertinya gue akan membuat weathernya menjadi clear karena ini sangat mengganggu banget. Membuat lagnya anu wow. Weather clear. Ya ayo berubah weather. Berubah. Okay, nice, berubah. Ini adalah tempat tinggalnya Hydra. Wow. Sesuatu yang berapi, gue gak suka itu karena gue benci api. Oh, sepertinya di sana. Jadi Hydra ini tempatnya ada di seperti kubah. Bukan kubah sih. Sesuatu hal seperti itu, seperti bukit, tapi di tengahnya nanti ada seperti berlubang atau kosong. Kita harus menyiapkan cleaver kita. Wow, itu ada hydranya sudah muncul. Ada dan inilah dia Hydra. Kita lihat apakah kita bisa mana ya. Seperti anda. Ya, sepertinya anda. Oke. Okay. Kita harus menggunakan ini, cleaver. Hah? Mati aja lu. What? Gue enggak bisa. Oh, oke. Okay. Okay, nice. Nice and easy. Wow, ini membutuhkan waktu yang sangat lama kalau begitu. Ya, mati. Wow, you are so cute, you know. Sebenarnya lu apa imut kak? Tapi kenapa lu jadi musuhnya? Oh, oke. Okay. Hydra satu mati dan seperti yang di filmnya Hercules,
satu ini hancur jadi satunya lagi muncul, satu kepala hancur satunya muncul, jadi bisa jadi banyak banget. Oh wow, gue nggak tahu. Oh yes, itu masih mati yang tengah. Yes, wow, ini banyak banget kepalanya. Lo matiin. Jangan kena api, jangan kena api, gue bunuh semua. Yes, ini aku harus membunuh yang oh, hampir mati, hampir mati bro. Wow, gue punya cleaver yang sangat pedang terhebat di dunia. Lo tinggal mati, lo tinggal mati. Mati. Kenapa lo nggak mau mati sih? Mati gue. Wow, gue melakukan ini sepertinya 1 menit lah. Oh, dan wow, dia mati. Nice. Yeay, dia mati. Kita jangan ngaktifin ini dulu. Gue mau melihat apa dropnya. Oh my god, this is amazing. Jadi fiery blood kita punya, hydra trophy pasti, hydra chop, makanannya hydra, makanan dari hydra mungkin. Okay. Nice. Di sini ada beberapa anu. Oke. Okay. Nggak terlalu tertarik. Jadi ini adalah tempat tempatnya si hydra tinggal. Wow, sangat memprihatinkan. Dan dia harus mati. Poor hydra, poor hydra. Oke. Okay. Oke bro, ya mungkin itu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah lihat dan jangan lupa lo subscribe untuk mendapatkan map Fitbit Unleashed ini. Dan oke bro, dan jangan lupa like jika lo suka kalau melihat gue killing rampage boss yang ada di Twilight Forest. Dan sebenarnya di Twilight Forest banyak sekali boss seperti Naga, Yorgas yang tadi, dan Minotaur King kalau nggak salah itu. Jadi lo lihat aja bro, like dan subscribe dan komen untuk oh my god, untuk melihat gue membunuh boss lebih banyak di Twilight Forest atau bahkan yang lain. Oke bro, terima kasih sudah lihat, dan satu hal lagi yang mau gue bilangin yaitu malesan gini metu.